Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak belajar biologi tingkatan 5, bab 2, struktur dan fungsi daun. Untuk hari ini kita akan belajar standard kandungan 2.1 struktur daun. Standard pembelajaran ialah murid boleh memerihalkan struktur luar daun iaitu lamina dan juga petiol. Yang kedua, mengenal pasti struktur dalaman lamina daun yang merangkumi epidermis atas, mesofil palisad, mesofil berspan, epidermis bawah dan juga berkas vaskula. Struktur daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Fotosintesis ialah proses menghasilkan makanan sendiri oleh tumbuhan yang mana hasil fotosintesis ialah glukosa. Struktur daun dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu struktur luar dan struktur dalaman. Struktur luar daun adalah terdiri daripada lamina dan juga petiol. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks tingkatan 5, muka surat 28, gambar foto 2.1. Ini adalah lamina dan ini adalah petiol. Lamina merupakan bahagian daun yang lepir, nipis, rata dan berwarna hijau. Berbentuk lepir untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Bentuknya yang nipis dapat memudahkan penyerapan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis ke dalam daun. Untuk menjalankan fotosintesis, sel-sel ini memerlukan karbon dioksida. Petiol. Petiol ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina kepada batang. Petiol yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Dalam zon aktiviti, ada aktiviti untuk herbarium. Herbarium merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan yang telah diawetkan melalui kaedah yang tertentu. Ini adalah cara bagaimana nak merekodkan untuk spesimen herbarium. Lamina daun biasanya disusun supaya tidak bertindih. Ini bagi membolehkan daun menerima cahaya matahari yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Susunan ini dipanggil sebagai susunan mozaik. Ini adalah rajah susunan mozaik daun yang mana lamina daun disusun supaya tidak bertindih. Ini adalah struktur dalaman lamina daun. Rajah 2.1 yang para pelajar boleh lihat pada muka surat 29 buku teks tingkatan 5. Ini adalah keratan rentas lamina daun. Ini adalah lamina daun di mana bahagian ini dibesarkan. Jadi ini adalah keratan rentas lamina daun yang mana pada lapisan atas sekali mempunyai lapisan kutikel. Ini adalah lapisan yang atas sekali iaitu kutikel. Kemudian di bawah lapisan kutikel ini kita ada lapisan tisu epidermis atas. Kemudian diikuti dengan tisu mesofil palisad. Yang mana para pelajar nampak dapat lihat untuk sel mesofil palisad ini ia berbentuk menegak ke atas dan rapat antara satu sama lain dan mempunyai banyak kloroplas. Jika para pelajar boleh lihat di sini, bagi sel-sel epidermis atas tidak mempunyai kloroplas dan ia adalah lucina. Ia adalah sebagai lapisan perlindungan kepada daun. Apabila ia lucina, cahaya matahari akan dapat masuk dengan banyak ke kawasan mesofil palisad. Jadi banyak cahaya matahari dapat diserap oleh mesofil palisad.
di bawah mesofil palisad, para pelajar boleh lihat kedudukan sel-sel mesofil berspan, yang mana ini di bawah mesofil palisad kita dapat jumpa tisu mesofil berspan. Ada banyak sel-sel mesofil berspan di mana kedudukan mesofil berspan ini jauh antara satu sama lain, di mana ia akan mewujudkan ruang udara. Ini adalah ruang udara ya, yang akan memudahkanlah gas. Gas berlaku, pertukaran gas berlaku di sini. Dan mesofil berspan ini bentuknya tidak tetap. Dan ia mempunyai bilangan kloroplas yang lebih sedikit. Sedikit berbanding dengan mesofil palisad. Bilangan kloroplas dalam mesofil palisad adalah lebih. Manakala bilangan kloroplas dalam mesofil berspan adalah kurang ataupun sedikit. Jangan guna lebih sedikit sebab kataan lebih tu dah membawa erti banyak. Jadi sebab ada pelajar maklumkan kloroplas sedikit ataupun kurang kloroplas. Diikuti dengan bahagian tisu epidermis bawah. Kemudian adanya sel pengawal yang mengawal bukaan dan penutupan liang stoma. Tisu epidermis bawah, sel epidermis bawah juga tiada kloroplas. Jadi ia tak dapat menjalankan fotosintesis, tetapi sel pengawal ada kloroplas. Jadi sel pengawal boleh menjalankan fotosintesis. Kemudian adanya berkas vaskular yang mempunyai xylem dan juga phloem. Xylem akan mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh bahagian pokok, manakala phloem akan mengangkut hasil fotosintesis. Daripada mana? Para pelajar kena ingat, di mana fotosintesis ini berlaku di daun kerana daun yang mempunyai kloroplas. Jadi, hasil fotosintesis akan diangkut daripada daun ke bahagian lain pokok. Kita pergi secara lebih mendalam kepada struktur-struktur dalaman lamina daun. Tadi cikgu dah sebut kutikel, epidermis atas, mesofil palisad, mesofil berspan, sel pengawal, epidermis bawah dan juga bahagian liang stoma. Jadi untuk kutikel yang berada di atas daun merupakan lapisan berlilin. Lapisan berlilin, kalis air dan lucina. Ia akan melapisi bahagian epidermis atas dan juga epidermis bawah. Apa fungsi kutikel? Menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan ataupun transpirasi. Ia bersifat lucina, membenarkan cahaya matahari menembusinya secara maksimum. Untuk bahagian epidermis atas, ini ya bahagian epidermis atas, para pelajar boleh lihat ia terletak di permukaan atas daun, iaitu di bawah kutikel. Sel-sel dalam lapisan epidermis atas ini tidak mengandungi kloroplas, jadi ia tak boleh buat fotosintesis. Dan ia bersifat lucina supaya cahaya dapat menembusinya secara maksimum. Kemudian epidermis bawah. Ini ya lower epidermis. Ini adalah epidermis bawah di mana terletak di permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma. Okey, sini ialah liang stoma. Okey, yang dikawal oleh sepasang sel pengawal. Okey. Jadi stoma tu ialah sepasang sel pengawal dan liang stoma. Liang stoma tu bukaan di tengah-tengah ini. Jadi liang stoma itu dia dikawal oleh bukaan dan penutupannya oleh sel pengawal yang mengapitnya. Ada sepasang sel pengawal ya, kiri dan kanan. Sepasang ni maksudnya dua lah. Jadi stoma itu terdiri daripada sepasang sel pengawal dan juga liang stoma di dalamnya.
Jika pelajar dapat lihat, ini adalah di bahagian epidermis bawah, daripada pandangan bawah. Kita boleh tengok kat sini, ini ada sel pengawal. Ini adalah liang stoma. So ini adalah stoma. Struktur bagi mesofil palisad pula. Ini adalah struktur bagi mesofil palisad. Kita boleh nampak ada banyak kloroplas. Lepas tu ia tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Jadi sel ini merupakan tapak fotosintesis. Oleh itu sel ini mempunyai banyak kloroplas. Manakala untuk mesofil berspan. Mesofil berspan. Mesofil berspan bentuknya tidak sekata. Ini kawasan mesofil berspan. Supaya dapat menambahkan luas permukaan dalam bagi meningkatkan pertukaran gas. Sel ini tersusun secara longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Apa fungsinya? Memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisad semasa fotosintesis. Di mana untuk menjalankan fotosintesis perlukan air dan juga karbon dioksida. Dan kandungan kloroplas dalam sel mesofil berspan adalah kurang berbanding dengan mesofil palisad. Jadi ini adalah antara perbezaan antara mesofil palisad dan juga mesofil berspan. Di mana mesofil palisad mempunyai banyak kloroplas, manakala mesofil berspan kurang kloroplas. Ini adalah struktur bagi berkas vaskula, di mana berkas vaskula mengandungi ada dua dalam itu, iaitu xylem dan juga phloem. So xylem ini fungsinya adalah untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Dinding xylem berlignin. Berlignin dan tebal. Kenapa? Untuk memberi sokongan mekanikal dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Perkataan mekanikal ini sangat penting. Kalau pelajar tak tulis, kemungkinan akan hilang markah, ya. Lignin ini menjadikan struktur xylem tu dia lebih kuat. Sebab bila dia mengangkut air, air ini bertekanan tinggi. Jadi xylem tu boleh run up. Jadi untuk menguatkan struktur xylem, dindingnya berlignin. Dia macam sejenis kayu lah, sejenis kayu lignin ni. Dia akan memberi sokongan mekanikal dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Kenapa pentingnya mekanikal? Kerana sokongan ni ada banyak maksud. Adakah sokongan moral? Jadi sebab tu lah kena tulis sokongan mekanikal. Untuk phloem, ia akan mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan.